Kami di Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Program Besar Sarjana, menyelenggarakan matrikulasi untuk menyamakan persepsi mahasiswa baru mengenai kekhususan di Prodi Magister Ilmu Hukum. Jadi di matrikulasi ini kita akan bahas mengenai materi-materi dasar, ya, yaitu tentang teori hukum, hukum agraria dan hukum investasi. Di samping juga dari ketua yayasan dan sekretaris program yang akan mewakili program pasca untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan universitas maupun mengenai program pasca. Ya, tentunya matrikulasi ini seperti tujuan diadakannya matrikulasi ini, ya, kita harapkan adanya kesamaan persepsi dari mahasiswa baru sebelum mereka memasuki perkuliahan, karena mahasiswa baru ini tidak hanya berasal dari sarjana hukum, ya, S1-nya sarjana hukum, tetapi juga dari berbagai kesarjanaan, ya. Tidak hanya sarjana hukum, jadi ada sarjana ekonomi, ada sarjana yang di luar sarjana hukum yang juga diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan S2 program studi Magister Ilmu Hukum ini. Jadi kita perlu persamakan persepsi dulu sebelum kita memulai perkuliahan. Seperti itu.